Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambae wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahe kula ge sering dibantah be tiyang-tiyang alah Gus anggere sing sesuai sifat sing karepno Nabi bocah ora gelem. Sing gelem sing ngerasa sesuai di sifat no Nabi ta yo yo nak tepan sing koyo Gus wonten niku Gus sugih alim golek ning sugih bener kan gampang lha ora sing nyakang-nyakang ngriting ndek angel to akhire kriteriane kan sing gelem kan lha yo mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah rasul yo repot perkara ini misalnya sunah rasul ning kawin aku apal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinekau pertimbangkan empat hal. Li jamaliha wa nasabiha ono sing ngendikan li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bidzatid din. Pokoke wong wedok dinekau empat hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dekne percaya sunah rasul, apa ngenteni sing sesuai empat kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhire kan golek sing sederajat kan? Angger celek yo mesti ngamar wong elek kan misale. Sing ora pati nasab yo ngelamar sing ora nasab. Lah yo sudah gitu, ketika punya anak yo ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi iki gedhe. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah iku ilmu, orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Lah sampean tak kelala terus urip seputi Gus ora piye-piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Faham lha iku eling-elinge. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujur lah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Faham nggih? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligh. Dadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing radi sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro? Sing bodoh ni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Irosa tersinggung kan misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngabung uang misalnya. Mau Mustafa tahu pacaran, sana contoh aku boleh tahu bayang no Mustafa kok pacaran sih gelem sopo misalnya. Tapi bayang no nih Mustafa aku tahu pacaran, gonjano cawe itu misalnya. Yo coba bayang no zino keseremen misalnya. Ruhin ini misalnya tahu, nah Ruhin tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. Terus saya ini Mustafa wes kiai, Ruhin wes kiai. Saya ini bayang no, engkau terus kita beneri Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjano wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Loh ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa di jujur mek rakondo. Tapi rakondo. Mulane nak ke maksiat wis langsung istighfar ae mek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman
satarahu. Jadi misalnya aku roh ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu bebara roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah saruhin wae. Wis kiai gedhe sing pidhato wae ngambung wong opone aku. Wae nang ngono wae repot. Terus gerakan peniru kiruhin wae repot to. Mulane saya ulang-ulang ya. Kamu harus percaya orang alim, karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal to, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah a'lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Faham ya Rasulullah lebih tahu ketimbang napa? Alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodho-kodho paham gitu. Dadi niku cocok kodho ae wis. Wane ku cocok kono ora usah dipikir ngono napa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat kan. Dadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papa tak sedeng bar. Faham geleng-geleng. Tetes awake ditenani setunggal ya. Pokoknya sarannya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan ta wa fil qalbi min husayun. Meskipun kita agak gimana, agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Faham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya njer wong pinter tenan. Kulo mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan ta bantai sahabat nganggo akal. Ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina, paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu, wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya kesaksian satu orang ini? Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan? Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Faham sing kula maksudke? Lah yang pentingnya ngaji, melane bener Mu'adz bin Jabal ta'ala nu min binasaatan. Kene nek kepengin iman bener wa anut ulama. Ulama macane sing akeh. Saman gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak, kowe ora gedeng aku, tapi ilmune ora lebo gedhi ngalim ngalim kula. Lah kok kecuali sampean sakniki ngalim kula Gus, monggo. Tapi selagi ini macam tesis kata kulo, maksudnya apalagi hadis sokai je. Yo kudu anut ilmu kulo, bang. Yo kok kulo jek suge, lu kan kudu buruh kulo. Awal-awal zaman dene sing suge ya kulo buruh, tapi kan kemungkinan tu yo kecil, kita kecil-kecil sekali. Kita mola malik ganti ngono kan. Mulane jare kanca kulo nak kurang ajar jare. Kowe roh sebabe Nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali roto-roto ganteng dari alasan itu. Mergo malaikat tu males kesian. Lepas ini, wong suwargo kan ganteng-ganteng. Jadi nak Nabi ganteng kan ngerubahi sidik. Tapi nak cowok elek jadi Nabi kan mesti lebih suwargo. Ngerubahi kakean. Cangkemmu berarti kau elek lebih suwargo rangel. Yo orang gampang. Artinya Nabi kan ahli suwargo. Malahnya abis awas dipersiap no ganteng. Jadi ngerubahi kak batu apa? Akeh jadi. Tapi nak kau elek kan ngerubahi. Oh, aku mau dipikir dhewe jare alasan. Faham ya, terus kula suwun, kula membuktikan berkali-kali, saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmu nek kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon moli monate nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau apa, alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Mas? Padahal dalilnya bae cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, cocok wong seneng wong dididang didingi kudu di wong apik. Biasa ae falatu zakun apa? Anfusakum. Ora usah sok suci.
Jadi misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae per aja malah ngamuk kuandani wong ra bener lah sing ra bener ku sapa utawa malah nak pas mati bubar alhamdulillah aja saiki wong eleke ora dadi kiai pas iki meniko kan ape to paham ya, jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zino, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan gak baik kan. Misalnya anak-anak soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara baik jujur cerita misalnya, aku ya tahu zino cong, ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalih ya apa coba? Kira-kira dalih anak putum, mbahku ya. Tahu, awas nak nyala no aku, dia ni yo tahu lah, yo repot. Tadi lenggih kan? Bahaya, bahaya sekali. Amalan ni inna, apa? Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato, fa inna astaqal hadis kita buah. Wa khairul hadi hadi Muhammad atau wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok tak jujur? Ya, ya jujur lah jujur, pokoknya aturan Nabi itu nak dosa, tidak usah dikandak-kandak nomor kau kok jadi sari? Jadi sari kalau tidak kiai, sering untuk laporan ngoten itu sering gue kalau kandah nih agak mau jenis mau dari cerita kula, kula ya rapati kurung gue kula ini nanti diceritani tiang, tiang ini gue mantan supir gue cerita, gus kula maksiat namun mau nanti malah orang sekedar maksiat, gue setengkan sih tak gue biayai maksiat itu ya wis maksiat lebih. Di kulo niku super guys, biasanya untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 150 yo ora liyane lho guys sing gua maksiat-maksiat. Dadi yo maksiat yo dibiayai mek duwe apa? Maksiat. Tapi kulo saniki pengen tobat. Tuwanan niku pengen tobat tenanan. Lah yo tobatan pertama wis siji, aja crito iku meneh. Tobatan siji aja crito iku meneh terutama ning anak putum. Lho kulo crito ben ora kaya aku. Yo nek tau crito malah sampe ditrobok kok iki kadane iki ora ngandul nggih guys. Kadane iki ora ngandul. Goblok ora barbar ngono. Nggih Gus kula ora bakal crito. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mra nyucuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah melarat terus wis ora iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku. Oh sik ana meneh. Tenang ae ya Gus. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kadang-kadang nggih kula tilik nggih muga-muga sampean langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jeneng ngoten, kullu ummati mu'afan. Mu'afan itu disepuro illal mujahir. Umatku kabeh disepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahra. Lah saat ini sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa di batalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel potongane ngandel.